Halo, jumpa lagi bersama saya, Studio Etoy. Kalau kita mempunyai lahan yang sempit atau halaman yang sempit, masih bisa kita tetap menanam tanaman dengan cara di pot keramik. Tanamannya sangat subur, kita perawatan untuk penyiraman 1 hari 2 kali pagi dan sore. Untuk pemupukan dilakukan 1 bulan sekali dengan NPK atau dengan pupuk kandang. Ini anting putri. Ini ada miana. Ini yang ini melati nih. Sangat tinggi, tinggi sekitar 3 meter. Jadi bila mana mempunyai pagar yang tinggi, tembok yang tinggi, bisa dengan cara ini tanaman yang tinggi biar lebih adem. Udara menjadi bersih, kotoran dari luar masih terhirup sama tanaman. Keluarga sehat, anak-anak sehat. Udara menjadi segar. Ada anting putri, miana, euphorbia. Mari menanam tanaman supaya udara menjadi segar. Salam pencinta tanaman dari Studio Etoy. Terima kasih, selamat bercocok tanaman. Satu lagi yang tinggi nih, pohon ketapang. Ternyata ketapang itu sangat bagus juga.